Selamat datang di Care Spot BRI Liga 1 pekan ke-26. Hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen, top skor dan top assist. Berikut adalah berita selengkapnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia Sabtu, 19 Februari 2022, Persebaya menang tipis 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Sementara itu di partai kedua ada PSM harus takluk 0-2 dari Persita Tangerang. Partai terakhir ada Persija melawan Persik Kediri. Persija menang tipis di menit akhir 2-1 untuk kemenangan Persija. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Minggu 20 Februari 2022, PSS Sleman akan menjamu Borneo FC pada pukul 15.15 WIB live di Indosiar. Di partai kedua ada Bayangkara akan menghadapi Persikabo pada pukul 18.15 WIB live di Indosiar. Partai terakhir ada PSIS Semarang akan menjamu Bali United pada pukul 20.45 WIB live di Indosiar. Berikut adalah klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-26. Arema FC masih kokoh di puncak klasemen dengan 55 poin, ditempel ketat Bali United dengan 51 poin. Sementara itu di zona merah ada Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Berikut adalah daftar top skor BRI Liga 1 pekan ke-26. Ilyas Pasuljevic dari Bali United dengan 18 gol. Diikuti Ciro dari Persikabo 16 gol. Sementara itu di top assist sementara BRI Liga 1 pekan ke-26, Marukawa Persebaya dengan 8 assist. Diikuti Cardoso, Rivaldi, dan Rico Simanjuntak masing-masing dengan 6 assist. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Care Sport.